الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sama-sama dengan saya kita sebut kalimah yang cukup baik ini. Wahai Isnin Ibda. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sesungguhnya kita ini tak ada apa-apa kekurangan. Sesungguhnya kita ini tak ada apa-apa pun, melainkan semuanya atas izin kudrat iradat yang Allah Subhanahu wa Taala suntik dalam diri kita. Alhamdulillah. Lebih dahulu saya ucapkan dengan terima kasih kepada Tuan Moderator kita. Alhamdulillah, saya pun tak sempat nak berkenalan panjang. Seterusnya yang saya hormati Senior Assistant Commissioner Tuan Muhammad bin Abdul Halim selaku Komander Brigade Tengah Pasukan Gerakan HAM merangkap penuh Masjid Al-Amin. Alhamdulillah ada bersama dengan kita. Seterusnya yang saya hormati Deputi Superintendent Polis Tuan Ni Muhammad Syukri bin Ahmad selaku Nazir Masjid Al-Amin. Tuan-tuan, puan-puan, para asatizah, pegawai-pegawai polis. Saya sebut polis, saya punya takut lain macam. Sebab bangun ni kena sampai dekat. Oh, mereka laju. Dan yang saya raikan, yang saya sayangi, mursyid saya sendiri, iaitu Dato' Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya hari ini rasa sangat bersyukur, sangat beruntung. Sebenarnya kalau kita tengok dalam poster dekat belakang, tak ada pun muka saya, tak ada pun nama saya. Tetapi saya yang offer dekat ustaz-ustaz, saya nak belajar. Kalau ustaz tak izin untuk saya hidup sendiri, saya pun tak sempat nak jumpa tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini. Jadi alhamdulillah, sejak saya habis rancangan lagi tahun 2017, sampailah sekarang Ustaz tak pernah pun tutup ruang untuk kami para dahi belajar dengan Ustaz. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berbalik kepada tajuk kita pada malam ini, iaitu Tahun Baru Iman Lama. Jadi bila mana masuk Tahun Baru, Tahun Baru, Tahun Baru, macam cerit Tahun Baru, semestinya kita nak dalam diri kita ada penambah baikkan. Setuju dengan saya tuan-tuan dan puan-puan? Kita nak tambah apa tuan-tuan dan puan-puan? Kalau saya pagi tadi ceramah dekat IPPKN, sembang punya sembang, lawak punya lawak, ada seorang kelompok ayah-ayah, ada pula nak tambah isteri, lain macam. Sembang punya sembang, kaum ibu, dia jadi insaf sikit. Jadi subhanallah, bila mana saya bertemu tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini, mudah-mudahan kita dapat kutip ilmu mutiara-mutiara daripada mursyid saya pada malam ini, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya nak buat sikit aktiviti. Saya minta izin boleh Ustaz? Aktiviti saya simple saja. Tuan-tuan dan puan-puan angkat tangan, lepakkan macam ni. Sebab saya kaunselor, saya dalam masjid pun saya buat aktiviti. Cuba pusingkan ibu jari telunjuk. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Tuan polis kita depan ni pun boleh buat. Siapa tak boleh buat, tiga kali Jumaat habis. Seterusnya, cuba pusingkan kita punya jari telunjuk kita. Adik-adik boleh buat, saya tabik dengan adik-adik saya. Pusing tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah. Cuba kita pusingkan jari hantu kita. Boleh tak tuan-tuan dan puan-puan? Saya seronok adik 5 tahun pun tergapai-gapai nak buat saya. Seterusnya, cuba kita pusingkan jari mana kita boleh
juga tertekan. Saya bidang kaunseling kepada perempuan, pagi tadi saya bentang tentang mental health. Kalau kita dekat Malaysia ni, 3 nisbah dengan 1 pesakit mental dekat Malaysia. Makin hari makin naik. Kalau kita tengok dekat public mental health, remaja darjah 1 sampai yang tinggalkan 5. Nisbah keburukan ataupun depression, 5 nisbah dengan 1. Ramai ke sikit kalau kena perempuan? Ramai. Jadi setiap tahun kita minta doa kepada Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, panjangkanlah umurku, ya Allah. Panjangkanlah umurku, ya Allah. Betul ke tuan-tuan dan perempuan? Dalam nisbu Syakban kita minta panjangkanlah umurku, ya Allah, eh? Tetapi hakikatnya kita makin dekat dengan kematian. Setuju dengan saya? Setuju, kan? Jadi pada malam ini tuan-tuan dan perempuan, cukup baik untuk kita berkongsi berkenaan tentang tahun baru 2020, tahun depan 2021 dan sebagainya. Jadi iman kita masih ditakut yang sama. Dan lagi nak rugi kalau iman kita makin menurun. Maka di sini tuan-tuan dan perempuan, untuk ustaz, untuk pusingnya kita yang pertama ni, bagaimana ke ustaz yang dikatakan tahun baru iman masih lama? Silakan ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada dai Afiqah. Ya, sekarang buat master sekarang ni tuan-tuan. Alhamdulillah. Dai tu. Dah kahwin belum? Aduh. Oh, belum. Masya-Allah, auranya tuan-tuan. Yang faham tuan-tuan. Yang dihormati Senior Assistant Commissioner Tuan Muhammad bin Abdul Halim, yang dihormati Deputy Superintendent Polis Tuan Nik Muhammad Syukri bin Nik Ahmad, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali, ada orang kata, ustaz, tahun baru ni, Masihi ni bukan tahun baru kita. 2020 ke 2021 ke, bukan ustaz, kita tahun Islam Hijrah, ustaz. Tahun Hijrah yang kita duk sambut tahun baru ni bukan tahun baru kita, ustaz. Buat apa yang kita sibuk-sibuk sambut tahun baru? Saya pun kata salahnya, tahun baru ni macam-macam tahun baru. Kiraan kalender ni macam-macam, tuan-tuan. Yang baru ni tahun baru Cina tu pun kalender juga dipanggil kalender lunar. Macam-macam kalender, tuan-tuan. Kalender dalam dunia ni sejak zaman dulu ni macam-macam. Tapi bagi orang kita ni, dia faham kalender kuda je. Ha, yang tu faham. Nengok kalender kuda tuan-tuan. Dulu-dulu sejak 10 tahun kebelakangan ni baru ada takwim yang tak ada gambar kuda, yang tak ada race kuda tu, barulah kita buat kalender yang ada tarikh-tarikh Muslim, tarikh-tarikh Islam di situ, tuan-tuan. Persoalan dia, boleh ke tak boleh kita sambut Tahun Baru Masihi? Tahun Baru Masihi kita kira daripada kiraan matahari. Kalau Qamariyah pula, bulan Qamariyah pula datang pula kepada Hijriah. Syamsiah dan Qamariyah. Kalau datang hari bulan mataharinya, maka kita panggillah Tahun Masihi. Yang sekarang ni 2020, tahun depan insya-Allah 2021. Ataupun kita ambil tahun Hijri, iaitu tahun yang berdasarkan kepada pergerakan bulan yang berlaku pada setiap bulan, setiap hari, 15 sekian hari bulan dia mengambang, kemudian dia akan turun, dia akan turun, dan dia akan hilang semula. Persoalan tahun baru ini ataupun kiraan kalender ini disebut oleh Allah di dalam suratul Kahfi.
Jadi kalau ada orang tanya ustaz mana dia ni, dalil kita nak nyambut ni, taklah kita nak sambut terpulang lah, nak sambut tak sambut terpulang pada tuan-tuan, sambut ke tak sambut dia tetap jalan. Cuma di dalam kisah Ashabul Kahfi itu, Allah Ta'ala menyebutkan bahawa mereka itu tidur di dalam gua sekian-sekian banyak, dan ditambahkan lagi mengikut kiraan kamu. Tuan-tuan, disebutkan dalam itu watis'ah, disebutkan lagi ditambahkan kamu kiraan mengikut kamu. Kalau ikut mereka kiraannya sekian 300 tahun, ditambahkan lagi 9 tahun mengikut kiraan kamu. Yang 300 tahun itu tuan-tuan mengikut kalender Masihi, yang 309 tahun itu di mengikut kepada kalender Hijri. Sebab setiap 100 tahun akan meningkat 3 tahun perbezaan dia. 100 tahun Masihi bersamaan 103 tahun Hijri. 103 tahun tambahan, 103 tahun tambahan. Kalau 300 tahun maknanya 309 tahun bersamaan dia. Disebut oleh Allah kiraan itu dua-dua disebut. Hijri pun disebut, Masihi pun disebut. Maka berdasarkan kepada kaedah itu, tidaklah salah kalau kita merayakan atau kita menyambut tahun baru Masihi. Sebab Allah kata mengikut kiraan kamu 309 tahun. Kalau ikut kiraan yang belas ini pula 300 tahun. 300 dan 309 tahun adalah jumlah yang sama. Kerana berbeza pada jumlah angka, kerana perkiraan hari, perkiraan hari yang membawa kepada bulan, bertambah kepada tahun, dan akhirnya bila setiap 100 tahun bersamaan 3 tahun berbeza. Jadi kalau tuan-tuan di sini 50 tahun mengikut kalender di sana, mengikut kalender Hijri, tuan-tuan sekarang berusia 51 tahun setengah tambahan di situ. Jadi tuan-tuan, kalau kita sekarang 50, perasaan muda lagi dah, dah tambah dah, dah dekat 52 dah sekarang tuan-tuan. Tapi yang tu tak mau ikut pula. Tak mau ikut pula. Mat, berapa mat? Saya umur saya dekat 50 lah, 52. Saya dah ustaz, saya lahir tahun ni, baik-baik sikit. Oh, tak nak pula ikut. Bak anak muda nak ikut umur ni, bak anak tua tak mau ikut Hijri pula. Tapi bila sambut tahun baru Masihi, apalah ini Kristian punya. Tak tuan-tuan, dua-duanya disebut oleh Allah di dalam Al-Quran tentang jumlah kiraan kalender. Yang ini pun boleh pakai, yang ini pun boleh pakai. Jadi tuan-tuan tak payah nak gaduh-gaduh. Sebab ada yang kata ni apa, ni apa, tak payah gaduh. Dua-dua bila sebut saja dalam Quran ada, maka ada terpulanglah tuan-tuan nak buat kiraan yang mana. Bersamaan, bersamaan terpulang pada tuan-tuan. Yang kedua, bila berlaku saja perubahan tahun, bermakna tuan-tuan berlakulah juga perubahan kepada usia kita. Bila berlaku perubahan usia, bermakna berlakulah satu benda yang kita sebut semakin hampir menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, apa yang berbeza kita bila kita semakin berumur? Yang pertama, pangkat. Pangkat kita dalam polis ni mungkin dah naik dah. Dah jadi senior dah sekarang. Tak ada lah daripada dulu sampai sekarang, sama aja meningkat. Yang kedua, kalau tak meningkat pada pangkat, meningkat kepada gelaran. Mat, apa pangkat sekarang mat? Datuk ke mat? Datuk cucu. Meningkat dah. Ada orang yang meningkat disebabkan semakin berusia dia, macam da'i Afrika sebutlah, meningkat daripada jumlah anak. Ada yang meningkat daripada jumlah isteri. Yang mana faham, faham. Tak faham, tak, tak. Ada yang meningkat daripada jumlah harta. Dulu masuk polis, motor Honda Cup, lampu bulat. Sekarang motor Y 3 suku. Dah ada dah Y 3 suku. Kereta 3 buah. Dah ada dah 3 buah kereta tu, parking kat rumah tu. Ada Myvi sebuah, ada Honda Jazz sebuah, ada kereta sorong sebuah. Ni ada yang baru ustaz, saya baru tempah ustaz, yang keempat dah, baru tempah minggu lepas kat farmasi. Apa dia? Wheelchair ustaz. 4 kereta ustaz. Oh. Maknanya kita meningkat. Meningkat, meningkat, meningkat itu, tetapi ada juga yang berkurang. Apa yang berkurangnya? Pada anggota tubuh kita. Ada yang berkurang daripada segi rambut.
Rambut dah jarang-jarang. Dah berubah, dah yang kurang dah. Ingatan pun kadang-kadang dah kurang. Ingatan datang budak ke rumah kita. Kamu nama apa? Ipin. Ayah nama apa? Ayah nama Ipin. Kamu anak siapa? Cucu atuklah. Astagfirullahaladzim. Cucu aku. Lupa tuan-tuan. Cucu pun lupa lah. Maknanya kita makin berkurang. Ada yang makin berkurang daripada segi kesihatan. Ni duduk lama-lama malam ni tak boleh ni. Aku sampai pukul 9 yang mereka tak berhenti, aku berhenti. Sebab apa tak boleh duduk lama, makin kurang sihat. Nasib baik ada kerusi, alhamdulillah. Subhanallah, tuan. Awal cuk kerusi. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi dalam banyak-banyak kita ni tuan-tuan, apa beza kita? Apa beza? Tak ada beza. Saya masuk tandas dekat airport baru ni. Di belakang saya tu orang bukan Islam. Dia ikut sekali nak masuk tandas. Saya lari laju tuan-tuan, takut coronavirus. Nak faham-faham, tak faham sudah entah. Tengok sana dia orang, tengok sini dia orang. Oh lah, tambah bersin lagi saya lari entah. Tengok-tengok dia duk ikut saya juga. Rupa nak pergi tandas. Masuk dalam tandas tu, saya dengar dia bersin. Dalam tandas dia bersin. Dia tak Islam. Aku Islam. Aku pun bersin, dia pun bersin. Apa beza? Aku buang air, dia pun buang air. Apa beza? Aku makan nasi, dia pun makan nasi. Cuma lauk kita lauk ayam. Lauk dia orang tu lain sikit lah. Macam-macam lah jenis lauk tuan-tuan. Kelawar lah apa lain sikit lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sama ya. Pergi ke hospital, ambil darah. Sama aja darah merah, dia bukan Islam, aku Islam. Merah darah sama juga. Apa beza lah? Dia sakit kencing manis, kita pun kencing manis. Gejalanya sama. Mata kelabu, gejala sama aja. Kuat minum air, lapar, dahaga. Itu nama dia kencing manis. Sama saja. Pergi masuk dalam bilik air, lepas keluar daripada bilik air, tengok-tengok semut dalam bilik air, sama aja gejala dia. Oh, banyaknya semut kencing manis. Tu kira tak teruk lagi. Naik atas katil pula, tuan-tuan. Semut ikut sekali. Subhanallah. Tu nama dia gejala kencing manis. Sama aja. Lagi dahsyat punya tahap kencing manis dia, bila kencing keluar semut, lagi dahsyat tuan-tuan. Tak keluar air dah, semut je keluar. Apa yang beza dia tuan-tuan? Sebab tu orang Islam dengan orang tak Islam, kalau sakit simptom dia sama je. Sama je tuan-tuan. Awak sakit apa? Saya sakit jantung. Jantung apa yang awak sakit? Lemah jantung, jantung berlubang. Sama saja. Ubat dibagi pun sama. Tak ada pula dia kata, kamu sakit apa? Sakit jantung. Kamu sakit jantung. Ha, kamu ni tak Islam, ni ubat dia yang ni. Kamu Islam ubat. Sama je tuan-tuan ni. Tak ada beza ni air mineral ni tuan-tuan. Orang Islam boleh minum, orang kafir pun boleh minum tuan-tuan. Tak ada beza apa semua. Sama je. Supalah kita juga dengan munafik, dengan fasik, dengan mukmin sama saja. Cuba tengok tuan-tuan, semalam saya sembahyang maghrib di satu surau. Saya berhenti betul-betul depan mihrab, tempat bilik imam, bilik muazzin duk azan tu. Saya nampak Allahu akbar, Allahu akbar. Orang di belakang tu tak nampak dia tuan-tuan. Saya ni nampak, duk ketingkap dia nampak. Orang dalam surau tak nampak. Bukan pakai songkok kepiah pun, selama roh je. Allahu akbar. Yang makcik dengan, hai sedap betul Tok Bilal tu. Makcik-makcik kalau dia pakai singlet, makcik bukan tahu. Pakai kain melekat singlet, ya Allahu akbar, Allahu akbar. Dalam bilik imam, dia bang. Saya duduk tengok dia. Tiba-tiba tuan-tuan ada satu budak pakai seluar pendek. Kurui budak ni. Lalu depan bilik muazzin tu dia berhenti. Dia babai kat tukang bang. Tuan-tuan bayang ya. Yang budak bang tu pun babai sekali tuan-tuan nampak ni. La ilaha illallah. Sambil duk bahaya alau solah. Nampak tuan-tuan. Kita masuk dalam surau nak semayang. Budak tadi jalan terus ya. Tahdian ni. Sehat ke tak sehat ke, mana kita tahu.
dia ni hisap dadah, kata hisap dadah kan, mana kita tahu. Tapi keadaan dia sama ya. Dicipta daripada tanah, min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Dijadikan daripada air yang terpancar, makan pun tetap yang sama, tidur pun tetap yang sama, dibagi masa 24 jam oleh Tuhan, benda yang sama, sama saja. Habis tu apa yang membezakan kita? Apa yang membezakan kita dengan orang bukan Islam? Apa yang membezakan kita dengan orang munafik, orang fasik dan sebagainya? Kalau semuanya sama, makan pun sama, cara berjalan pun sama, kencing pun sama, makan ubat pun sama, datang penyakit pun sama, darah pun sama, ludah pun sama, semuanya sama belaka. Habis itu apa yang membezakan? Yang membezakan kita ialah iman. Tu bezanya. Yang membezakan kita di sisi Allah ialah amal. Dua-dua benda ini, iman dan amal digabungkan sekali, jadilah membentuk takwa. Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia kamu ni di sisi Allah ialah siapa yang paling bertakwa. Jadi tuan-tuan, Allah bagi kepada kita semua peluang yang sama. Maka kalau kita nak tackle Allah, nak curi Allah Ta'ala punya pandangan kepada kita, kita yang kena ubah diri kita untuk menjadikan Allah tengok kita. Sebab dalam dunia ni tuan-tuan punya banyak persaingan. Kita bimbang tuan-tuan, Allah tak tengok kita, Allah tak perhati kita, Allah tak tengok kita. Sekarang kita kata tak apalah, Allah tak tengok saya pun tak apalah. Tak apalah, sebab hang masih hidup. Nu kalau duduk dalam kubur, kalau Allah tak tengok hang, duduk di hari kiamat, kalau Allah tak bercakap dengan kamu, siapa yang nak bercakap dengan kamu? La yukallimuhumullah. Allah takkan bercakap dengan dia di hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim. Allah tak tengok muka dia di hari kiamat. Takut tuan-tuan. Tuan-tuan kalau tak tengok saya di masjid tuan-tuan ni, tak apa. Saya balik Ipoh. Apa masalah? Tuan-tuan tak tengok saya, tak apa. Saya balik Ipoh. Isteri saya tengok saya pula. Apa masalah? Tapi kalau Allah tak tengok kita di hari kiamat, siapa nak tengok? Kalau Allah tak peduli kita, siapa nak peduli kita? Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang membezakan kita sekarang ialah iman. Sepatutnya bila datang setiap hari, iman makin kuat. Orang yang tak ada iman ni tuan-tuan, orang yang tidak ada Allah dalam hati dia, orang yang tidak ada perasaan Allah dalam hati dia, tak ada langsung nak fikirkan tentang Tuhan, tak ada langsung nak fikir tentang kebesaran Tuhan, maka orang ini akan dilanda dengan penyakit yang Da'i Afiqah sebut, yang dipanggil sebagai kemurungan. Kenapa murung? Sebab iman tak ada. Orang yang tak ada Allah dalam hati dia, dia akan dilanda dengan empat penyakit. Apa yang pertama, penyakit yang akan sampai kepada orang yang dalam jiwa dia tidak ada kebesaran, memikirkan kebesaran Allah. Yang pertama tuan-tuan, orang ini akan dilanda dengan penyakit yang dipanggil sebagai kebengongan. Bengong, menung. Kenapa opa? Tak tahu lah. Nama dia bengong. Kenapa makcik menung ni? Tak tahu nak cakap lah ustaz. Masalah suami ke? Iya. Apa masalah dia? Tak tahu nak cakap lah ustaz. Tak tahu nak cakap, duduk dia makcik. Tapi nak cakap juga. Tapi tak tahu nak cakap. Tu nama dia bengong, nama dia tuan-tuan. Dia tak tahu nak cakap. Apa masalah puan? Tak tahu, nak cakap pun tak tahu macam mana nak cakap. Kalau kita susah cakap lah. Tapi nak cakap ustaz, oi, bengong, tak tahu nak buat apa. Dia tak ada hala tuju, dia tak tahu nak buat apa. Dia jadi orang yang termenung, jadi kemurungan. Orang macam ni sebab Allah tak ada dalam hati dia. Kalau dia ada jiwa, dia cinta pada Allah, mengharap pada Allah, hanya cinta kepada Allah, tak cinta kepada yang lain, dia jadi orang yang ada pegangan dalam hidup. Yang kedua, penyakit ni akan sampai bila orang ni tak ada hati dia kepada Allah. Dia tak pernah cukup dengan apa yang dia dapat. Dia tak pernah cukup. Dia tengok isteri dia, dia tengok pula Da'i Afiqah.
kenapa dulu tak jumpa? Sudah tuan-tuan. Kalaulah dia ada jiwa dia, Allah mencukupkan dia. Yang di rumah pun cukup dah, alhamdulillah. Orang yang ada jiwa dia, dalam hati dia ada Allah, dia tak tengok yang lain. Marilah sado macam mana pun. Laki-laki ni sado tuan-tuan, keluar daripada gym pakai singlet, berketul-ketul macam kalau jengking badan. Akak-akak tak tengok pun, dia tetap tengok suami dia. Yang itu six pack suami dia, Roy pack, dia tengok suami dia juga tuan-tuan. Dia tak tengok lah ni, ya Allah abang, bergetar getar. Dia tengoknya ni, bulu dada ni, daripada pusat naik ke muka, ya Allah. Dia tengok lagi dia pula, bulu apa pun tak ada, oh sudah tuan-tuan. Sebab apa yang dia jadi macam tu? Jiwa dia tuan-tuan, dia takkan mencukupi. Sebab dia rasa dia banyak kekurangan. Yang ketiga, penyakit apabila iman tak ada dalam dada ni. Apa dia jadi tuan-tuan? Bila iman tak ada dalam dada dia, dia akan jadi orang yang kosong. Kosong, tak tahu. Dia punya buat apa tak tahu. Kosong, hidup dia tak ada makna. Perkahwinan dia tak ada makna, pekerjaan dia semata-mata hanya cari rezeki. Dia tak ada target untuk yang dia buat. Dia tak ada hala tuju yang dia nak buat. Orang macam ni tuan-tuan, iman dia tak tambah. Dan yang keempat, dengan sebab iman tidak ada dalam jiwa kita tuan-tuan, dia hidup dalam keadaan sampai pada satu tahap, kadang-kadang dia fikir Tuhan tu tak ada. Dia fikir Tuhan tu zalim pada dia. Dia fikir Tuhan tu buat jahat pada dia. Maka datanglah pelbagai perasaan yang nak menggoncang iman kita. Akhirnya itulah yang saya sebut dalam ceramah saya 2 minggu lepas. Wartawan Harian Metro temu ramah saya tentang soalan-soalan bodoh yang dikemukakan pada saya. Dia tanya saya, ustaz nak tanya soalan-soalan bodoh yang dikemukakan pada ustaz dalam ceramah ustaz dalam YouTube. Saya kata, masa bila saya ceramah? Ada ustaz ceramah pakai baju pink batik. Oh ya, yeah. Nanti saya cari tengok. Ada tuan-tuan, tak siapa pula buat soalan-soalan bodoh kepada Ustaz Kazim. Saya pakai baju pink lagi tuan-tuan. Pakai pink lagi tuan-tuan. Jadi saya dengar balik ceramah tu, rupanya saya teringat ada seorang laki-laki, dia tanya saya, ustaz, saya tidak minta diciptakan oleh Allah. Kenapa Allah ciptakan saya? Saya tidak pernah beri izin pada Allah menciptakan saya. Kenapa Allah ciptakan saya? Saya tidak minta pun diciptakan. Kenapa Allah cipta saya? Soalan saya tanya. Soalan saya, dahlah Allah ciptakan saya tanpa kehendak saya, kemudian kalau saya tak semayang pula, saya akan dihukum masuk neraka. Kenapa dia buat saya? Tak paksa-paksa saya masuk neraka. Cubalah Allah tak ciptakan saya, saya tak masuk neraka. Itu saja soalan saya. Bodoh tak tuan-tuan? Memang bodoh sungguh tuan. Tapi saya penceramah, saya tak boleh cakap, awak yang bodoh kan? Tak boleh cakap macam tu tuan. Pakcik ni bodoh belajar di mana? Saya ni datang dari Ipoh. Ni, Ipoh. Ipoh mali talau sombong macam tuan. Jam tuan, accident dekat sungai tu, ya Allah. Saya kata nasib baik da'i Afiqah standby malam ni. Kalau saya tak sampai pun tak apa, dia seorang tuan. Tak pun panggil tuan syekh kita tadi lah. Oh, sampai dah lewat dengan hujan pula. Saya gerak daripada Ipoh pukul 12 tengah hari tuan-tuan. Pukul 6 tak sampai lagi. Punya jam lah duk tunggu, apa kejadah ni, ya Allah. Masa inilah baru saya terfikir, alangkah bagusnya ada helikopter. Ataupun kurang-kurangnya tuan-tuan, kereta terbang menjadi tuan-tuan. Baru terfikir tuan-tuan. Hei, orang Perak kata punya gila punya jam tu. Bapa. Oh, tak bergerak kereta lah. Bapa. Itu orang Perak. Asal dahsyat je. Bapa. Kalau orang KL macam tuan-tuan ni, apa pasal ni jam gila ni? Fuyuh. Jam gila. Gila saja di belakang tuan.
Kalau orang Kedah pula jumpa Jem tu, tu dia Jem nak mampus. Sepak dia tu. Lambat nak mampus eh. Nak mampus saja tuan-tuan. Laju pun nak mampus. Tu dia laju nak mampus. Kena slow pula. Awal slow nak mampus. Nampak ni. Ni orang Kedah. Asal apa benda nak mampus je. Orang yang paling ingat mati orang Kedah tuan-tuan. Nak mampus saja. Subhanallah. Syukur pada Allah. Hari sampai juga saya dengan da'i ni tuan-tuan ni. Saya fikir tak sampai lah. Hai. Kita bila kita fikir ni tuan-tuan, persoalan kita hidup ni, apa benda yang kita nak buat? Saya mari daripada Ipoh sampai ke Ceras. Kenapa saya boleh sampai? Sebab saya ikut peraturan. Masuk lebuh raya, KL kanan, Alustar kiri. Masuklah Alustar. Kau nak masuk KL? Ha, nak pergi KL, ikutlah kanan. Jangan masuk kiri. Kalau driver saya masuk kiri, nak ke mana Faiz? KL. Apa tu jumpa kau Alustar pak siapa? Boleh sampai Ustaz. Kita jumpa Penang dulu, sampai Perlis patah balik Ustaz. Itu bulan depan baru sampai. Nak datang ke Ceras, ikutlah signboard. Ceras, 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 sampailah sini. Kalau tak nak tak reti baca Ustaz, saya tak reti baca signboard. Sekarang perempuan dah bagi tahu. 100 meter turn left, please turn left. Nampak yang kamu tak ikut cakap dia mesti apa? Ada dia bakal ini, mana dia tahu turn left apa? Lelah ke Seremban begitu tuan. Begitulah Allah Taala ni dia utuskan kita Nabi Muhammad supaya iman kita ni betul. Sebab kalau tidak ada iman, jiwa kita kosong. Kosong. Tengok orang, isteri orang, jadi isteri dia. Tengok suami orang, jadi suami dia. Tengok semua benda, tuan-tuan. Iman kosong. Kalau ada iman, jangan haram. Yaruddu min absarihim. Tundukkan pandangan kamu. Baik. Ini tidak. Tengok opah. Opah pun jadi sekarang, tuan-tuan. Mu ditawau hari tu. Minta izin nak rogol opah lah. Keluar dalam paper tu. Seorang perogol meminta izin pada warga mas sebelum merogolnya. Bayangkan tuan-tuan. Izinkan saya merogol opah. Tuan-tuan bayangkan. Menang opah ni. Subhanallah. Dia belasahnya opah tu. Umur 70 dia rogol tuan-tuan. Itu yang saya cakap dulu. Masuk hospital opah tu. Bila masuk hospital, wartawan temu ramah. Makcik tak melawan ke masa kena rogol? Mula-mula melawan juga. Lama-lama biarlah kita dosa. La ilaha illallah. Kalau ada iman tuan-tuan, dia takkan buat. Iman inilah tuan-tuan yang dibajai, yang diajar, yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang. Sampai sekarang tuan-tuan tengok di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 193. Allah Taala sebutkan, Allah Ta'ala sebut satu doa yang kita sebut. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya telah datang kepada kami seorang yang membawa hidayah, yang mengajak kami kepada iman. Yunadil iman. Yang mana mengajak kami untuk beriman kepada Allah. Dan kami beriman ya Allah. Akhir ayat itu kita minta apa? Watawaffana ma'al abrar. Wahai Tuhan kami, matikanlah kami bersama dengan orang yang beriman. Kemuncak bila iman kita baik tuan-tuan, mati kita adalah bersama dengan orang yang beriman. Maka bila kita mati bersama dengan orang beriman, inilah yang dipanggil sebagai golongan faz. Golongan faz. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati. Wa man zuhziha 'anil nar. Siapa yang tak masuk neraka. Wa udkhilal jannah. Sebaliknya dimasukkan ke dalam syurga. Faqad faz. Itulah dia orang yang beruntung. Jadi tuan-tuan, kemuncak daripada kesempurnaan iman ialah kita dimasukkan dalam syurga dan tak dimasukkan ke dalam neraka. Dan itulah dipanggil faz. Itulah perbezaan orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Setiap perbuatan orang yang beriman ada nilai di sisi Allah, walaupun sekadar senyum sahaja. Tambah sumuka an wajhi akhika laka sadaqah.
engkau senyum pada saudara engkau, engkau dah dapat pahala sedekah. Orang yang tak ada iman, tuan-tuan, kau sedekahlah buat satu masjid sekalipun, tiada pahala untuk kau. Bezanya iman dan tak beriman, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kita duduk di masjid ni dah daripada pukul 7 tadi, sekarang dah 8.45. Daripada sebelum qomat maghrib sampai azan, sampai dengar ceramah, sampai duduk dengar ceramah ni, dah lebih sejam dah. Tak senyum pun pada orang sebelah. Senyumlah. Assalamualaikum. Senyum. Ini dua-dua masa datang juga bewak ni. Aduh. Astaghfirullahalazim. Wallahu a'lam.
Saya tertarik dengan satu zikrullah yang mana ini pesan daripada guru saya. Guru saya pesan ketika banyakkan baca zikrullah ini. Mudah-mudahan setiap perjalanan kita itu sentiasa dipayungi oleh para malaikat. Boleh sama-sama kita zikrullah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Sakit mental ni kan, mungkin dia angkut juara dah ni, lepas ni start
Jadi saya sembang-sembang dengan dia tentang dan perempuan. Awal tu saya letak persepsi dekat dia. Memang kalau datang pusat klinikal dekat saya, saya kena tumbuk, kena penampor. Tapi rupanya dia nak bagi satu pengajaran dekat saya, bahawasanya dalam satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kita sebut bismillahirrahmanirrahim, kasih pada da'i Afiqah. Saya rasa saya dah berforum ni dengan ustazah ahli panel wanita ni dah 18 kali tuan haji. Ini kali yang ke-19. Masya-Allah aura dia. Yang mana faham, faham, tak faham benda tuan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Saya bila da'i Afiqah dia bercakap, kemudian dia tanya pada tuan-tuan, setuju dengan saya? Setuju dengan saya? Apa benda yang saya takut? Saya takut tuan-tuan jawab tak setuju. Ah sudah tuan-tuan, jenuh Da'i Afiqah ni. Sebab tu bila saya berforum, saya ceramah, saya tak pernah tanya orang setuju dengan saya? Saya tak tanya tuan-tuan. Tobat lahum, saya tak tanya. Buatnya ada kaki mangkak kat bawah ni, tak mampu tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini orang Da'i Afiqah ni, orang Kedah ya tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala sebut dalam kehidupan kita mesti ada ujian. Mesti ada ujian. Saya sebut perkataan mesti. Jangan cakap kita ni tak ada ujian. Ujian ni macam-macam. Dan Allah Maha mengetahui ujian apa yang sesuai dengan kita. Sebab tu akak-akak janganlah cakap, ya Allah besar sangat ujian untuk saya ni. Tak adanya besar akak. Oi, apa besarnya? Saya dengar petang-petang dalam klasik National Radio Klasik tu. Aku, dia dan lagu. Tuan-tuan petang-petang dengar pukul 5.15 petang. Petang ini kita bacakan coretan yang ditulis oleh Puan Haslina dari Skinchan. Coretan beliau akan dibaca oleh juruhebah kita. Bacalah. Aku mempunyai seorang jiran. Sudah dengar orang kata, jiranku seorang yang baik. Aku namakan dia sebagai A.
Kai adalah seorang janda dan dia sangat baik dengan keluargaku. Aku tidak pernah mendapat seorang jiran yang sebetul baik dan prihatin kepadaku. Kadang-kadang kalau dia memasak, dia hantarkan makanan pada kami sekeluarga. Malah kadang-kadang aku tidak perlu masak sebab dia yang menyediakan lauk. Ya Allah, beruntungnya aku mendapat jiran seperti ini. Bayangkan ketika aku balik lewat daripada bekerja, kakak A mengangkat kainku di ampayan, dilipatnya, malah di ironnya sebelum dihantar ke rumahku pada waktu malam. Ya Allah, aku beruntung sebab kadang-kadang anakku dijaga oleh Kak A bila aku dan suamiku ingin berbelanja di Giant. Tetapi rupa-rupanya, oh sudah, saya kata apa hal pula ni, kakak A itu telah berkahwin dengan suamiku. Dia adalah maduku. Ya Allah, begitu besar ujian yang kau berikan kepadaku. Ya Allah, saya rasa nak tumbuk je radio tuan-tuan. Cara dia sebut tu, ya Allah, betapa besarnya ujian untukku. Ya Allah, besar apa, suami kahwin dua je pun. Ya Allah, bukannya suami hilang ke apa ke? Ada suami naik kabel terbang ke Aleha, sampai sekarang tak jumpa ke Aleha. Hilang, tak tahu ke mana. Seksa isteri dia. Ada suami yang panjat gua, sampai sekarang tak jumpa tuan-tuan. Tak ada mana duduk dalam gua tu. Akak suami kahwin dua je pun. Ya Allah, besarnya ujianku. Ya Allah. Apa besarnya, tak ada besar. Sebab kadang-kadang kita ni, bila datang satu ujian, ya Allah. Ujian apa? Ustaz bayang tengok. Okey, saya bayang. Saya asal masjid ni surau, okey. Kemudian kita ya, kita fight lah, lawan semua, kita semua usaha lah, dapat alhamdulillah lah surau diri jemaah lah. Okey. Lepas tu orang makin ramai pula, kita minta peruntukan apa semua, dapat lah, nak besar jadi masjid lah. Saya lah buat, saya 4-5 orang lah, dia orang lantik lah saya jadi imam semua lah. Ustaz bayang pada surau ustaz oi sampai jadi masjid. Lepas tu, lepas tu ustaz, saya pergi umrah, balik-balik umrah, nama saya tak ada lah ustaz weh. Tak ada apa. Sebagai imam, ustaz bayang tengoklah, saya bayanglah. Saya dah berjuang 20 tahun lebih ustaz nak dapat masjid. Tutup bila dapat, dia orang buang saya jadi imam ustaz. Ada ke apa? Macam mana ustaz tu? Saya tak tahu ustaz, tak tahu. Tak tahu sudah. Setakat tak jadi imam pun ham. Allah. Itu Abang Haji sembahyang di mana? Saya sembahyang di rumah. Saya tak sembahyang masjid. Saya macam cakap tu. Saya terasa. Saya sembahyang di rumah. Dengan anak isteri saya. Puas hati. Itu Jumaat ni. Jumaat pun di rumah. Senang. Lain macam dia Abang Haji. Bayang tuan-tuan sembahyang Jumaat pun di rumah. Astagfirullahalazim. Hanya kerana tak dilantik jadi imam. Apa masalah kau tak jadi imam? Kau duduk di belakang jadi makmum. Tak ada apa. Walaupun ada orang yang menghasut. Kira tak patutlah Tuan Haji kan. Tuan Haji lah yang mula-mula buat lu. Saya mula pindah taman ni, saya jumpa Haji dulu. Dia pun tak patut buang macam ni. Kalau saya jadi Tuan Haji, saya bakar masjid ni Tuan Haji. Hang dulu kau bakar. Hang ni kaki bakar nama dia. Boleh ada orang yang ditimpa musibah, orang yang ditimpa kesedihan dan sebagainya, kita sabarkan dia. Namanya takziah. Namanya ialah memberi kesabaran. Takziah ni bukan setakat untuk orang mati, tuan-tuan. Takziah diucapkan kepada Allah Yarham. Apa kejadah pada orang mati kau bagi takziah? Takziah kepada Allah Yarham mana mau? Takziah pada keluarga Allah Yarham. Maksudnya apa? Sabar. Sabar. Sabarlah Tuan Haji. Tak ada apalah. Tuan Haji jadi imam 20 tahun. Raya ada cuti tak? Tak ada cuti ustaz. 20 tahun Tuan Haji jadi imam. Ada tak pergi Langkawi berjalan naik kereta kabel ke apa-apa? Tak ada ustaz. Duk jaga masjid lah. Sekarang Allah nak bagi rehat. Lepas ni Haji dah tak terikat dengan masjid sebab dah tak ada jawatan. Bawalah isteri Tuan Haji jalan lah. Allah bagi peluang gitu. Dah.
Sebab tu akak-akak, bila suami kita ditimpa kesedihan macam tu, tak apalah bang, eh. Selama 20 tahun ni cek Sabang je. Cuba tengok Kak Nak tu, pergi Bandung cari mi. Saya tak pernah pergi Bandung. Jomlah bang, bawa saya pergi Bandung pula. No, tengok Kak Nak tu, no. Pergi Langkawi. Pinek atas kereta kabel, duduk pejam mata atas kereta kabel tu. Saya pun nak merasa juga macam mana pejam mata atas kereta kabel tu. Abang selama ni duduk jadi imam saja. Allah nak bagi rehat abang. Allah nak bagi abang dengan saya pula. Nampak tak? Hikmah dia. Jangan kita ada kata, saya tak puas hati, saya buat gerakan. Boleh jangan. Relax lah. Sebab tu akan ada orang yang nak bakar kita. Tak payah. Biar dengan dia. Biarlah. Saya dah lama dah jadi imam, bagi orang lain pula. Orang lain lagi bagus. Tak ada apalah saya. Tak ada dengki-dengki apa. Dah. Kalau hang betul ikhlas, Allah letik balik hang jadi situ. Ada orang yang tuan-tuan nak berubah jadi baik. Tahun baru. Tahun baru. Pakai kopiah ni. Pakai kopiah. Subhanallah, balik umrah. Celak ni. Buka mata pun tak boleh berat. Apa haji mata mengantuk ke? Dah berat celak. Oi subhanallah. Punya semangat balik umrah. Tiba-tiba isteri dia sidai kain di ampayan pakai kemban. Berkemban. Mama, tutuplah aurat. Tutup aurat. Orang nampak tu berkemban tu, ya Allah. Kejap je pun tak jadi nampak. Tu. Yang mama tu pun baru balik umrah juga. Cuma tak pakai celak je tuan. Duk sidai kain. Bayangkan tuan-tuan, duk sidai kain pakai kain kemban. Jiran sebelah tutup Bilal. Nak pergi sembahyang Jumaat awal lah kawan tu. Pukul 9 pergi dah nak bikin kapet. Tengok-tengok jiran berkemban. Nak ke mana tu Bilal? Nampak tu? Kak Leha duk garu dada depan dia tuan. Agak-agak tu Bilal tu pergi dah masjid. Tak jadi start motor tengok saya tak pergi mana pun, duduk sini lah. Suami dia kata, Mah, masuk. Kejap je pun, jangan lama, dua-dua lain kain je pun. Masuk, tukar baju. Eh, awak ni apa? Baru dua hari pergi masjid. Dan nak nasihat orang. Agak-agak abang bila isteri cakap macam tu, macam mana? Lantuk kamu lah. Orang akan condemn kita. Benda yang nak berubah jadi baik ni, apa cabaran dia? Cabaran nombor satu, nafsu. Nafsu. Imam Ghazali sebut dalam kitab Minhajul Abidin. Nak jadi baik ni, apa cabaran dia? Nombor satu, nafsu. Benda dunia ni tuan-tuan seronok. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Tipu daya ya, tapi yang tu yang menyeronokkan. Tipu daya je, tapi itulah yang menyeronokkan, ya Allah. Kawal hawa nafsu. Sebab kadang-kadang tuan-tuan, hawa nafsu yang melarang kita jadi baik. Kita nak semayang subuh berjemaah. Hari itu kita dengar ceramah satu ustaz cakap, man sallas subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang semayang subuh berjemaah, Allah jaga dia. Dia pun azam nak semayang subuh berjemaah. Kunci jam pukul 5. Pukul 5 jam berbunyi. Tling. Nafsu. Nak bangkit tak bangkit. Nak bangkit tak bangkit. Lalah dia tamponya jam tu. Pecah jam tu tuan-tuan. Jam kedai RM2 pula. Pecah berkecah. Nafsu dah mengalahkan dia. Selimut dah mengalahkan dia. Berapa banyak orang yang kalah dengan selimut dia. Belum Dajjal datang lagi. Belum Ya'juj dan Ma'juj datang lagi tuan-tuan. Dengan selimut, nafsu mengalahkan kita. Nombor dua, yang menghalang kita jadi baik apa dia? Manusia. Manusia. Nak ke mana Rin? Masjid, malam ni ada ceramah Ustaz Kazim. Nampak? Apa makna dia gelak? Gelak ni macam-macam makna tuan-tuan. Itu lain gelak dia. Gelak macam tu, gelak suka tu. Itu lain. Gelak yang lain pula-pula. Nak ke mana ni, Din?
malam ni ada ceramah Ustaz Kazim di masjid, aku nak pergilah Ustaz Kazim. Ah, lain tuan-tuan. Apa maksud dia? Gelak tu mau maksud, kalau aku jadi kamu aku tak pergi. Ah, itu maksud dia tuan-tuan. Oh, gelak ni macam-macam. Kalau aku jadi engkau, aku tak pergi dia. Aku tak pergi. Kenapa? Ya. Engkau pergi dengar ceramah dia. Apa kau dapat? Dia tu macam maharaja lawak je lah. Tak ada ilmiah. Oh, subhanallah. Aku tak pergi dah. Nampak? Tu nama dia syaitan manusia. Yang menghalang orang nak jadi baik. Setan manusia. Menghalang ni yang ni yang banyak. Hei tuan-tuan, saya di nak ceramah ni pukul 12. Tuan-tuan ni duduk bersila, sakit gaut, nah, tahan kencing, jenis tak boleh kencing, tahan pula. Ada setengah orang tuan-tuan sebut tanda nak terkencing tu, tak tahu penyakit apa tau. Jenis tua lah. Tua ni sebut tanda dia nak terkencing. Tengok gambar WC tu pun nak kencing lah. Dia naik bas rombongan, geng warga mas semua. Okey, siapa yang nak ke tandas turun. Dia tak nak, tak teringin pun tuan-tuan. Bila sebut nak ke tandas, aku pun nak pergilah, kata dia. Tuan-tuan ingat senang ke saya nak ceramah ni? Tuan-tuan duduk lama, tuan-tuan tahan tandas, tuan-tuan pegang budak, tuan-tuan ini datang daripada jauh nak dengar ceramah, duduk bersila macam ni pula. Kalau saya tak buat sesuatu benda yang tuan-tuan tak suka, tuan-tuan jemu. Saya boleh ceramah tuan-tuan ilmiah. Ilmiah saya boleh sebut, mengikut pahaman setengah ulama mengatakan bahawa sambutan tahun baru Masihi ini adalah dilarang kerana perbuatan itu tidak diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi perbuatan pendapat itu dibantah oleh setengah ulama. Mereka mengatakan bahawa harus merayakan sambutan tahun baru seperti mana yang tersebut oleh Allah dalam Al-Quran suratul Kahfi ayat 25, tetapi pendapat itu dibantah pula. Sampai bila nak selesai ni? Dibantah. Kau ingat ni universiti ke? Ni bukan universiti. Ini masjid. Nak keluar daripada masjid ini, biar aku dapat satu kepahaman yang jelas. Dapat kepahaman yang jelas. Bukan nak buat perbandingan-perbandingan. Saya ni bukan kuliah maghrib tiap-tiap minggu datang. Saya ceramah ni tuan-tuan dah 30 tahun. Ini kali ke berapa ni Ustaz? Kali pertama nak datang balik 30 tahun lagi. Tiba-tiba saya ceramah, pendapat itu dibantah oleh Imam Ibn Jauzi. Imam Ibn Jauzi dibantah. Allah Ta'ala dibantah. Ceritalah keputusan muktamad dia apa. Saya kena ceramah betul-betul. Pak saya apa? Supaya tuan-tuan tak terasa kita dah ceramah 1 jam 10 minit. Dah sejam 10 minit dah kita ceramah. Ada tuan-tuan terasa? Tak. Sebab apa tuan-tuan tak terasa? Sebab tuan-tuan tak cakap. Yang terasa kami tuan-tuan. Tuan-tuan terasa apa? Duk gelak. Memang tak terasa lah. Maka tak terasa dalam ceramah itulah dipanggil kebijaksanaan. Kebijaksanaan inilah yang Allah sebut dalam Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah kamu pada jalan Tuhan kamu dengan kebijaksanaan. Supaya orang senang faham, supaya orang tertarik, supaya orang tak terasa, supaya orang nak datang lagi ke masjid, supaya orang nak dengar lagi ceramah. Itu nama dia hikmah. Dalam bahasa tuan-tuan, smart. Berceramahlah dengan smart. Pintar. Lah. Memang tidak ada ilmiah. Bukannya kita mengaji nak ilmiah, pergi sekolah saya. Pergi mengaji di pondok saya. Sehari 10 kitab, satu pagi je. Ha, pergilah ilmiah, tak ilmiah. Kok botak pula mengaji kot. Oh, ini tidak. Jangan. Dia, Ustaz Kazim ni, dia. Tak habis-habis dia. Apa ni tuan-tuan? Yang ketiga, yang menghalang kita nak jadi baik, apa dia? Dunia. Dunia ni nak menghalang kita nak jadi baik. Kita ni mula nak berubah pakai tudung lah, pakai tudung comel lah. Tiba-tiba bila dah pakai tudung, bisnes tak jalan. Bisnes tak jalan. Dulu berlakon,
tak pakai tudung, kemudian berubah. Saya bersyukur Allah bagi hidayah pada saya. Nampak. Oi, dalam rancangan saya langsung tu. Sejak saya balik pada umrah, Allah tak pilih saya. Nampak Allah. Kita pun sebab dengan, ya Allah, syukurlah dapat hidayah hamba Allah ni. Tudung labuh tuan-tuan, pakai geluh tu. Sini tangan sampai ke sini sama lengannya. Masuk tahun lepas, lepas tu pula tuan-tuan buka tudung. Saya tak nak hipokrit, inilah diri saya yang sebenar. Ya. Saya pakai, biarlah kita pakai tudung kerana Allah kan, bukan kerana apa-apa kan. Saya jadi saya nak jadi diri saya yang sebenarnya. Cuma saya minta pada peminat doakan saya supaya saya kembali bertudung. Doakan saya. Kepala otak kau tuan. Siap dia suruh kita berdoa untuk dia pula tuan. Kenapa? Sebab bila pakai tudung, kepelbagaian watak tak dapat. Bila pakai tutung aurat, tak dapat kepelbagaian watak. Hanya dapat jadi mak, jadi mak, jadi mak, jadi opah, tak pun jadi orang gaji, duduk angkat air. Tak dapatlah dulu nak dapat watak yang penting-penting. Cabaran dunia datang pada dia. Yang keempat, cabaran nak jadi baik ni apa dia tuan-tuan? Cabaran nak jadi baik ialah syaitan, iblis. Ni tuan-tuan duduk sini, jangan kata sekarang lah dengar khutbah Jumaat. Waktu itulah waktu paling mengantuk sekali. Waktu tuan-tuan naik kereta pada rumah datang ke masjid, ada muak dalam kereta. Ada muak. Tak ada tuan-tuan. Tambah yang naik motor Y3 suku lagi tak muak, elok je. Bila masuk dalam masjid, dapat tiang pula, Allah tuan-tuan. Dia mari mengantuk tu lah. Air mata keluar ni. Nampak? Setan. Sebab tu Nabi cakap, kalau kita mengantuk duduk di situ, ubah tempat lain. Ni tuan-tuan dengar ceramah ni mengantuk dah. Ubah tempat tu. Mari duduk celah-celah ni. InsyaAllah tak mengantuk lah. Nampak kepala tuan-tuan ni. Ubah tempat duduk. Setan dia mari kacau macam itu. Sampai dia kacau kita mengantuk, mengantuk. Sampai waktu itulah gatal celah punggung. Cuba tuan-tuan tengok apa ramai yang gatal celah punggung. Waktu semayang, waktu dengar ceramah. Nak garu orang tengok. Tahan, guru-guru-guru, tahan. Setan sungguh. Setan inilah yang tak henti-henti menggoda kita sampai kita nak mati. Sebab itu tuan-tuan, apakah nak lawan empat benda ini? Mesti ada benda, cara, pendekatan supaya kita dapat mengalahkan nafsu, dapat mengalahkan manusia, dapat mengalahkan dunia, dapat mengalahkan syaitan. Jawapan dia tuan-tuan, kuatkanlah iman. Bagaimana nak kuatkan iman? Ha, yang ni yang banyak. Banyak. Tadi yang da'i Afiqah sebut, salah satunya zikir. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran 191. Allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban nar. Ada dua benda yang Allah sebut dalam ayat tu. Kalau kau nak jadi orang hebat, orang yang berfikir, orang yang hebat, kata Allah ada dua benda. Yang pertama zikir dan yang kedua ialah fikir. Jadilah orang yang berzikir, jadilah orang yang berfikir. Zikir dan fikir. Zikir apa dia? Ingat pada Allah, sebut nama Allah, belajar, solat, zikir. Banyak makna sembahyang, banyak makna zikir. Yang kedua fikir. Apa di antara benda yang kita kena fikir? Benda yang kita kena fikir ialah ciptaan Tuhan. Fikir. Jangan fikir Tuhan duduk di mana. Ada orang datang jumpa saya, Allah, Ustaz, Allah duduk di mana? Allah ada? Ada. Mana? Ada. Mana? Jangan cakap ada, ya. Mana? Kenapa kau tanya saya? Sebab setiap benda yang ada mesti nampak. Kalau Allah ada, saya nak tengok mana. Garang tuan-tuan. Orang Kedah kata cengih. Garang. Tak apalah kak, duduk dulu. Dahaga kan? Nampak dahaga ni. Minum. Minum kak, minum, minum. Tenang-tenang dulu. Dia pun minum. Terima kasih Ustaz.
Dah hilang dahaga. Dah. Akak boleh tunjuk kat saya mana dahaga? Apa? Tadi akak cakap akak dahaga. Saya nak tengok mana dahaga. Apa ustaz ni? Apa pula? Iyalah akak nak, akak kata dahaga tu ada. Setiap benda yang ada mesti nampak. Mana dahaga? Mana boleh tunjuk? Ha, tahu tak apa. Allah tu pun ada, kita tak nampak. Macam itulah akak. Kalau akak nak tengok mana dia Allah, akak tunjuk kat saya mana dahaga. Tunjuk. Ha, tu dahaga, dahaga. Mana ada? Akak tak nampak Allah sebab Allah tu Tuhan. Dia tak sama dengan akak. Kalau akak nampak Tuhan, akak dah sama dengan Allah. Sama-sama makhluk. Dia Tuhan, akak makhluk. Mana boleh nampak? Sebab itulah Allah tak nampak. Okey? Saya terima. Soalan kedua. Ustaz tahu apa jadi pada saya? Mana saya tahu kak? Kita baru jumpa kak. Saya dirogol. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz tahu berapa tahun saya kena rogol? Umur 9 tahun saya dirogol sampai umur 15 tahun. Masya Allah, subhanallah. Allahu akbar, kesian, minta maaf kak. Ustaz tahu siapa yang rogol saya? Mana saya tahu kak? Abang kandung saya. Soalan saya, kenapa Allah tu biarkan abang saya rogol saya kalau Allah tu maha penyayang? Budak kecil dirogol, ustaz boleh bayang tak? Ustaz, saya tak pernah kena rogol, saya tak dapat nak bayang macam mana kak. Ustaz, kalau Allah maha penyayang, kenapa Allah biarkan saya dirogol? Ah, sudah. Kalau lah dia tanya pada makcik, kak bayang kak, saya 9 tahun saya kena rogol. Tak tahu kak, di mana Tuhan kak? Kenapa Tuhan tak tolong saya? Macam mana kak? Ya tak ya juga ya. Ah, silap-silap dua-dua murtad tuan-tuan. Ini dia tuan-tuan yang berlaku. Sebab apa? Sebab dia tak ada iman. Sebab apa? Sebab dia tidak berfikir. Dia hanya berfikir Allah buat apa, Allah duduk di mana. Yang Allah suruh fikir kejadian Allah, yang Allah suruh fikir ialah ketaatan kepada Allah. Ketaat saja. Kau tak payah banyak-banyak fikir. Tapi hari ini orang mula berfikir, kenapa perempuan tak jadi imam? Kenapa laki-laki saja yang jadi imam? Yang tu tak disuruh berfikir. Engkau taat saja. Disuruh berfikir dalam bab lain. Jadi tuan-tuan, bila kita banyak berfikir tentang kejadian yang Allah ciptakan, dia menambahkan iman, dia menambahkan iman. Tuan-tuan tahu apa saya cakap dekat akak tu? Bila dia kata dia kena rogol, di mana Tuhan waktu dia dirogol? Saya kata pada dia, akak duduk dengan saya 5 hari di sekolah saya, akak akan dapat jawapan apa sebenarnya. Apa yang saya cakap pada dia? Jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ini insya-Allah. Dah, tutuplah. Lebih kurang 8 ke 8 ke 3 ke 8 ke 5 tahun.
sebanyak 365 tahun, 366 tahun. Kita ganti sepanjang tahun 2020 ini adalah tahun yang benar-benar memberi manfaat kepada kita semua. Terima kasih sekali. Baik, terima kasih tuan-tuan. Kita dah ke pusingan yang terakhir. Bila kita sebut apakah perkara yang menjadikan kita bermanfaat apabila kita ini berpegang, bila kita ikut Al-Quran dan sunnah Nabi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah tuan-tuan. Masalah kita sekarang ni bila jadi apa benda pun tak di mana Quran letak. Ni nama dia smartphone, telefon pintar. Bukan handphone, smartphone. Lawan kepada smartphone, telefon pintar, lawan pada dia ialah telefon bodoh. Ini pintar. Okey, smartphone. Adakah perkataan smart ini Allah Ta'ala tak sebut di dalam Al-Quran? Ada. Allah sebut perkataan smart di dalam Al-Quran. Surah apa? Surah Yasin. Yasin. Wal Quranil Hakim. Yasin. Demi Al-Quran yang smart, demi Al-Quran yang bijak, demi Al-Quran yang pintar. Cuma kita ni bila sebut smart, orang Melayu faham, handsome. Oi, smart kamu hari ni. Itu bukan smart, tu segak. Smart lain, pintar. Masuk dalam masjid, lampu nyala, keluar terpadam sendiri. Itu nama dia smart. Pintar. Aircon dia kontrol mengikut jumlah orang. Lagi ramai orang, lagi sejuk. Tak ada orang, tak sejuk dia. Itu nama dia pintar. Smart. Nak berceramah, smart. Jadi mak yang smart, ayah yang smart. Semua smart. Ni tuan-tuan, mikrofon yang smart. Sekarang dia ada mikrofon yang smart. Dia kontrol mengikut kepada kuat. Kalau ustaz tu ceramah kuat, dia automatik dia akan slow. Kalau ustaz tu slow cakap, dia automatik jadi kuat. Oh, canggih tuan-tuan. Smart nama dia. Allah sebut benda ini dalam Quran. Al-Quran itu pintar. Smart menyelesaikan pelbagai masalah. Subhanallah. Abang-abang, akak-akak yang mana yang belum ada smartphone, besok pergi. Pergi cari. Nak yang mahal sikit, beli Samsung. Nak yang murah, Samsung. Nak yang gambar cantik sikit, Oppo. Innovo. Nak tinggal tuan-tuan Apple tinggal sekerat, beli iPhone. Pergi kedai. Okey. Ni menatang apa ni? Ini bukan menatang mah. Tahulah. Apa je nama dia? Ini iPhone mah, smartphone nya. Ya. Yeah. Canggih ke ni? Wah, ini latest mah. A11 nya. iPhone 11. Oh, canggih ya. Apa dia punya canggih dia? Apa canggih pintar dia tu apa? Si kalang ini handphone dia taklah pakai number, password, pin code taklah. Itu kalau nak buka macam mana? You letak saja muka, sudah boleh buka. Dia recognize you punya muka, dia kenal you punya muka. Oh, canggihlah. Taklah payah nombor-nombor, tengok sudah boleh buka. Tapi lu kena ingatlah, kalau you tidur you handphone you tutup lah, nanti kalau isteri you buka sini macam sudah boleh buka punya. Oh, sudah tuan-tuan. Lagi apa lagi canggih handphone ni? Ini handphone ada 3 kamera. Oh, 3. You sekarang umur berapa? 64. Kalau lu angkat ini kamera, you punya muka jadi 30. Banyak canggih punya. Oh, canggih eh, hebat eh. Ini ya, ini handphone si kalang kalau orang culi you punya handphone tak guna punya. Pasti apa pula? Si kalang dia punya teknologi si kalang kalau orang culi kita boleh tahu siapa curi punya. Dia letak mana pun kita boleh kat si kalang setelah dia boleh kasih. Oh, canggih ya. Lu orang masjid kah? Saya semayang punya orang masjid punya. Si kalang kalau you pergi mana-mana, ini kiblat lah, itu semayang Mekah punya ini canggih punya ada lah. Oh, canggih ya. Eh, berapa harga? Taklah mahal lah, 1,007. Oh, main 7. 1,700 banyak bodoh lalu. Oh. You cakap 1,007, saya ingatkan 1,007.
dia pun beli tuan-tuan, buat balik bolang kotak putih tak atas coffee table. Letih. Isteri Reha buat kopi ke dia, penat betul lah. Isteri pun datang bawa secawan kopi. Balancing out, alignment out, gini berjalan. Kopi tu asalnya penuh cawan tu, tinggal separuh tu berjalan. Letak atas meja ni, tinggal separuh. Minumlah bang. Isteri pun tengok. Menatang apa ni abang? Dia. Isteri tengok, menatang apa ni abang? Ini bukan menatang mah, ini smartphone mah. Kata dia. Dia ulang balik tuan-tuan kat isteri dia. Si kalang tuan-tuan. Canggihnya abang, sebab itu abang beli, sebab dia pintar. Lepas dia terang kat isteri dia, dia buh dalam kotak, dia letak atas mari. Line tak ada, nombor apa kejadah pun tak ada tuan-tuan. Agak-agak pintar tak handphone tu pada dia orang? Pintar tak? Berfaedah tak? Tak. Sebab apa tak faedah? Sebab tak pakai. Allah Ta'ala sebut Al-Quran tu pintar, Al-Quran tu smart. Kita letak dalam kotak elok, tak atas almari, baca pun tidak, apa pun tidak. Ada tak pintar Quran tu pada kita? Tak ada. Tahun 2020 kita mula nak ambil Quran sebagai sumber untuk menjadikan kita pintar. Dah sampai dah masa. Selama ni orang lain gunakan Quran. Allah kata satellite ada di Quran, kita tak tengok. Allah kata internet ada dalam Quran, kita tak jumpa. Orang lain jumpa tu tuan-tuan. Jadi malam ni tu saya cakap banyaklah. Yang tu tuan-tuan jemput cerita lain. Cerita hebatnya Quran. Cuma saya nak cerita. Tadi ada isteri satu panglima tentera. Dia call saya, dia kata suami dia dah tak tidur lama dah ustaz. Ubat macam-macam telan dah ustaz. Tolong bagi ustaz petua. Tadi saya sebut suratul kahfi. Hari ini tuan-tuan ambil ayat Quran ayat 11 suratul kahfi, bagi siapa yang tak boleh tidur kerana depression, kerana murung, kerana keadaan tak boleh tidur, anak menangis malam, sawan tangislah, sawan macam-macamlah. Ayat dia berbunyi fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adadah. Summa ba'athnahum lina'lamu ayyul hizbain ahsa lima labithu amada. Ambil ayat Quran ya tuan-tuan. Ambil air zam-zam, minum. Ambil air zam-zam, sapu di muka. Campur dengan bedak sejuk, tak je tuan-tuan. Lena budak. InsyaAllah. Quran bagi jawapan. Ustaz, saya polis. Saya berhadapan macam-macam pelbagai risiko ustaz. Hari ini orang tak hormat pada kami ustaz. Hilang kehormatan ustaz. Tak takut dah ustaz. Suratul Kahfi ayat 17 ayat 18. Wa tahsabuhum ayqazan wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatash shimal wa kalbuhum basitun zira'a bil wasid law ittala'ta 'alayhim lawallaita minhum firaran wa lamulita minhum ru'ba. Baca doa tu, baca ayat tu sebagai pelindung diri. Tak payah nak pakai tangkal, tak payah nak pakai apa dah. Yang tu Allah jaga engkau. Ustaz, satu anggota PGA datang ke rumah saya dengan isteri dia, nak kena hantar pergi bertugas di Sabah. Tengah malam, pukul 11 datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bang? Minta maaf Ustaz, ganggu. Tak apa, tak tidur lagi. Masalah apa? Saya nak tugas di Sabah. Masalah saya ni, nyamuk suka gigit saya. Astagfirullahalazim. Nyamuk nak gigit kata dia. Ada tak petua bagaimana supaya nyamuk tak gigit saya? Tuan-tuan, Allah kata dalam Quran, Nabi sebut, Allah kata fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war rasul. Rujuklah pada Allah, rujuklah pada Rasul. Kalau kau tak ada dalam Quran, kau tengoklah hadis, akan jumpa benda itu. Jadi tuan-tuan, penutup ceramah malam ni, hari ni macam-macam virus, kita pun nak takut tuan-tuan. Tuan-tuan ni terlibat dengan polis ni, duk jaga keselamatan. Kadang-kadang baru ni saya pergi Langkawi, sampai topeng ni habis. 6 kedai saya pergi tuan-tuan, klinik 2, minta beli topeng, semua habis, sold out tuan-tuan. Allah. Lelah ambil serban tutup. Abang-abang kalau besok mas tu habis, minta dekat isteri. Dia orang banyak di rumah tuan-tuan. Potong baju dalam tu tak sini sebelah tuan-tuan.
Naik motor relax, berhenti kat traffic light. Macam pernah tengok benda ni. Lain macam dia punya mas ni. Baik, sekarang tuan-tuan ikut saya baca doa ni untuk kita nak elakkan daripada terlibat dengan jangkitan-jangkitan ni. Mudah-mudahan Allah pelihara kita, Allah jaga kita. Baik, ikut saya baca. Yang mana ada pen, tulis. Yang mana ada handphone, rakam. Baik. Ikut saya nak. Bismillahil kabir. A'udhu billahil azim. Min kulli syarri irqin na'arin wa min syarri harrin nar. Bismillahil kabir. A'udhu billahil azim. Min kulli syarri irqin na'arin wa min syarri harrin nar. Baik, ini untuk demam tadi. Tak kiralah influenza A ke, virus sekarang novel, coronavirus ke apa ke. Yang kedua, abang-abang, tuan-tuan ni nak tugas. Kadang-kadang duduk dalam hutan, kadang-kadang tugas di bandar. Tak kiralah musuh kita kadang-kadang daripada benda yang kita nampak. Dan ada benda yang kita tak nampak. Jadi mudah-mudahan Allah pelihara kita. Doa yang tuan-tuan kena baca ni, doa yang diajar oleh Nabi Ibrahim kepada dua anak dia, Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Dan doa inilah yang Nabi Muhammad ajar kepada dua cucunya, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin. Baik, ikut saya baca. A'udzu bikalimatillah at-tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainil lamah. Boleh baca? A'udhu bi kalimatillah at-tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainil lamah. Baik, doa ni untuk mengelakkan binatang yang berbisa. Doa ni untuk mengelakkan daripada gangguan syaitan. Okay, gangguan syaitan. Dan yang ketiganya untuk mengelakkan daripada penyakit ain, penyakit pukau, penyakit yang menjadikan kita tak sedar bila orang buat sihir kepada kita. Jadi tuan-tuan, saya ijazahkan 3-4 doa pada malam ini kepada tuan-tuan. Taqabbalallahu minkum. Baik, benda-benda itu saya dah tuliskan dalam buku saya, petua ni, yang saya buat khas untuk sekolah saya. Jadi tuan-tuan boleh derma pada sekolah saya dan tuan-tuan dapatlah doa-doa petua-petua yang saya amalkan. Dan juga tuan-tuan, saya dah baca dah minggu lepas, Da'i Afiqah ni bagi kat saya buku ni. Saya dah baca dah tuan-tuan, dah bagi anak dara saya baca dah. 25 pesan buat gadis. Da'i Afiqah ni dah ada resources dia sendiri tuan-tuan. Syarikat buku dia sendiri menulis dah buku ni. Tuan-tuan boleh kongsikan pengalaman untuk anak-anak kita sesuai. Dan tuan-tuan boleh dapatkan jualan buku ni di gerai Pusat Pendidikan Al-Barakah, untuk Pusat Pendidikan Al-Barakah. InsyaAllah tuan-tuan, saya minta maaf jika terkasar bahasa. Terima kasih Da'i Afiqah yang sudi menemani saya pada malam ni, insyaAllah. Saya sayang pada anak-anak murid saya di dalam rancangan Da'i di TV3. Begitu juga dengan pencetus ummah di Astro. Jadi pelbagai isu yang timbul baru-baru ni, saya panggil semua balik anak-anak murid saya. Duduk balik semeja, kita bincang balik, kita latih balik supaya tidak lagi berlaku insiden-insiden yang tidak menyeronokkan kepada mereka. Dan mudah-mudahan anak-anak murid kita, da'i-da'i yang keluar di TV3 dan pencetus ummah yang keluar daripada Astro, menyambung tugas-tugas dakwah generasi-generasi ustaz yang lama-lama ni, termasuklah saya ni dah lama. Jadi kita perlu bimbing anak-anak muda ni untuk menjadi da'i pada masa yang akan datang. Terima kasih Tuan DCC, terima kasih kepada semua. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.